sabar salah satu parameter kedekatan seorang hamba dengan sang pencipta. Istirahata abe kak dito edelem bekto beja. Keng biasa nama Nabi Ba'aban istirahat dari beja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an. Ya remangken bekal maus ayat 153 sareng 154 dua ayat saos dari surat Al-Baqarah 153 sampai ke 154. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. Nabi ada pembacaan saya biasa emaus elu kuduk adinto bisa diperhatikan dari huruf ta kak dito tidak mendesis ini juga kaf kaf kak dito dan kadang semak sarang kof saya kena beda akati kol kolah sekonik dan kak dito tak biasa elu kudu jadi tak sarang kaf kak dito memang biasana terpengaruh sarang bacaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang sepada iman, ista'inu minta tolong nakapi bisobri kalaben sabar wassalati ben bejan minta tolong nakapi kalaben sabar ben bejan innallaha ma'as sabirin innallaha sangkuna Gusti Allah ma'as sabirin arya asareng orang-orang sesabar. Wala taqulu ben cek ngoca abean kepi cek ngang kepe bean kepi liman dek ka orang yuktalu seepate fi sabidillahi edelem sabidillah nang celena Allah cek ngoca abean kepi amwat orang-orang se mate bal ahyaun tatapena orang-orang se odi walakin la tashurun bal ahyaun tatapena arya orang-orang se odi walakin la tashurun tape benakapi tak apa ngerasah tak aromasah orang-orang semate nangcelena Gusti Allah bene orang-orang semate tapi odi tapi nengkepi pada tak apa ngerasa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. He orang-orang seiman minta tolong ben kepi kana ben sabar ben bejeng
Karena sangkuna Gusti Allah kak dinto nyarengi orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ayat sebelumnya pon kak dinto nerang aki masalana sokor kalaben engak dek Gusti Allah. Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Manabi ayat saya maos yare mangken kak dinto nerangaki masalah sabar ben jugen engak dek Gusti Allah kalaben wasilah bejen. Menurut ulama sebagian kak dinto istainu bisobri wassalah. Minta tolong ben kepi kalaben sabar ben bejen bejen kak dinto jugen zikrullah engak dek kak Gusti Allah. Jadi bisa ekocak kak dinto pada dua sikap si Aropa seteti binteng teti bentengnya orang Islam, dua sikap yang menjadi benteng pertahanan seorang Muslim yang menyelamatkannya dari ketergelinciran. Ada dua sikap, yaitu sikap syukur dan juga sikap sabar. Kak Dinto, saya sebut aki minta tolong be'en kepi deka sabar ben deka bejen. Sederhana nih Kak Dinto, manabi menurut ulama mufassir Kak Dinto, asyukru ada nikmah, wasobru ada nikmah. Asyukur deka nikmat, ben sabar deka belaih deka kesusahan. Sabar Kak Dinto, nomor setong sabar saya bahas dalam pengertian dari ayat Kak Dinto. Nomor setong Kak Dinto saya kening deti tongku otak bepaneguan badan kau dah sedaya Kak Dinto sabar. Nomor dua sambaja sabar Kak Dinto engki Kak Dinto sabar deka bisa majau abek dari sedaya barang-barang seharam juga sabar manabi menurut ulama Kak Dinto deka alaksana aki perintah. Jadi asobru ala tarkil maharim Kak Dinto saya kocak sabar Kak Dinto iki sabar ala tarkil maharim. Sabar sabar di dalam meninggalkan hal-hal yang haram. Tapi sebaliknya juga wasabru ala fi'li ta'at ben jugen sabar edelum alaksana aki kata'atan wal kurubat jugen panponapan semasumak beten kaulah sarang panjenengan dek Gusti Allah. Jadi beri setong sabar sabar Kak Dinto sabar tak alako maksiat. Bede sabar edelem aja lani taat. Se nomor dua Kak Dinto, menurut ulama Kak Dinto selakong utama. Sabar edelem alaksana aki panponapan se aropa parentang. Sabar edelem taat Kak Dinto selakong utama karena Kak Dinto lakar yang merupakan tuntutan utama seorang muslim. Sabar Kak Dinto pengertian juga sabar dek sadaje seeka senengi Gusti Allah. Sanaosa berak dek abek tibi. Sabar dek sadaje seeka senengi Gusti Allah. Sanaosa berak dek beten kaulah sarang panjenengan untuk alaksana aki. Aki Kak Dinto to'at Kak Dinto to'at kan berak Kak Dinto.
Cukan seper ngaraksa abe dari bereng-bereng seteti bentuna Gusti Allah. Seper dari sateja bereng se tak eka senengi Gusti Allah. Kak Dita. Jadi seper edelem ngerja aki panponapan se esenengi Gusti Allah senau se kak Dita tak pate esenengi sarang beten kau desarang panjenengan sateja otak bema berat dek beten kau desarang panjenengan sateja namung cukan seper edelem ngaraksah mejauh abe dari panponapan se tak eka sokanih sarang Gusti Allah. Senausa Kak Dinto mas seneng Kak Abe. Jadi ulama mencoba untuk memberikan pemaknaan sabar kepada kita. Sabar di dalam meninggalkan segala yang haram dan dosa, dan sabar di dalam menjalankan perintah dan taat yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Juga di dalam pengertian ini berarti sabar mengikuti segala sesuatu yang dicintai Allah. Sabar mengikuti segala sesuatu yang dicintai Allah, walaupun hal tersebut berat kepada kita. Dan juga sabar menjauhi segala sesuatu yang dibenci Allah, meskipun hal tersebut melenakan dan menarik hati kita. Beda kemiripan antara sokor sarang sabar. Engki Kak Dinto bentuk pengakuan. Asokor Kak Dinto ngakok deka nikmatah Gusti Allah. Sabar Kak Dinto ngakok ngakona abe kenala abe deka kobesana Gusti Allah. Ada kemiripan antara syukur dengan sabar. Dua-duanya adalah bentuk pengakuan, bentuk pengenalan kita kepada Allah. Al-i'tiraf billah, al-i'tiraf lillah, Kak Dinto. Jadi syukur dan sabar ini bentuk pengakuan. Syukur bentuk pengakuan terhadap nikmatnya, sabar bentuk pengakuan terhadap kekuasaan Allah. Nah, mana bi abe Kak Dinto bisa ngakok dek Kak Gusti Allah, bisa ngakonih Gusti Allah Kak Dinto, bisa ngakonih Gusti Allah. Dek satu je panponapan seetepe aki dek beten kau le sarang panjenengan satu je. Panponapan abe Kak Dinto, panponapan seetepe ke abe, teti perantarana abe ngakonih kau besana Gusti Allah. Panponapan setebe dek beten kaule sareng panjenengan sadaya teti wasilah ngakona abe dek kako besana Gusti Allah. Le maka akaton katona Kak Dinto saber Kak Dinto aropa aki salah setong otabe setong jelen se menjamin semakna beten kau dasaran panjenengan sateje dek ke Gusti Allah. Kalau ben seper insya Allah Kak Dinto lebih terjamin bahwa beten kau dasaran panjenengan semak ke Gusti Allah. Mana bi abe ampon narema seper eki Kak Dinto berarti semakna abe dek ke Gusti Allah. Karena ampon ngaku nih, ampon masrak, ampon pasrah. Ben Kak Dinto lebih terjamin, lebih tampak. Sabar Kak Dinto tampak. Menabi ikhlas Kak Dinto repot. Bisa ingki, bisa buntan. Menabi ikhlas, menabi sabar Kak Dinto pende beten kaula sareng panjenengan bisa ngokor ya kan. Bisa ngokor Kak Dinto bahwa beten kaula aropa aki
ngakoni lek kau besar nang Gusti Allah. Kalau ben ponapa bisaos setebe dek beten kau besar nang panjenengan. Jadi gampang mana bi abah bisa sabar kak dinto, insya Allah kak dinto bagian dari semaan beten kau besar nang panjenengan dek Gusti Allah. Mana bi ampun semak kak dinto beten kau le sarang panjenengan dek kak Gusti Allah, insya Allah kak dinto maraja tombuna lebur abek dek kak Gusti Allah, menambah tumbuhnya mengembangkan cinta seorang hamba kepada penciptanya. Mana bi ampun semak ampun apa ngerasa ampun kenal kak dinto ampun ngakone. Manabi kenalkan ngaku nih, dek pan pun apa, dek satu je. Teti manabi yang pon semak paham kak Dinto. Manabi yang pon paham kak Dinto, insya Allah engki kenal berarti sayang kak Dinto. Manabi ampon abe kak Dinto cinta kepada Allah maka tantona. Sepaling potensial yang kita dinto Allah bekal abelis rasani serah aparing neser jaga beten kau dah aparing rahmat saran cinta kasih epon dek beten kau dah mana bi ampon beten kau dah saran panjenengan saja je ngaule dari kak dinto pon apa boleh saya yar kan kak dinto tidak boleh ampon. Jadi sabar salah satu parameter kedekatan seorang hamba dengan sang pencipta. Ketika seorang hamba bisa bersabar, maka itu adalah salah satu ukuran hamba tersebut dekat dengan sang penciptanya. Dan jika seorang hamba sudah dekat dengan sang pencipta, maka akan semakin kuat rasa cintanya. Jika sudah kuat rasa cintanya, maka ia akan dilimpahi kecintaan dari sang pencipta. Teti ulama ikak dinto nros aki bentuk pengakuan yang lain atas nikmat. Arupa aki sokor. Sokor manabi oleh nikmat. Manabi oleh kasosaan. Eki kak dinto sabar. Kak dinto dua pertahanan yang akan membentengi umat Islam. Ampon eberi jurus epon. Cara membentengi umat Islam. Dari panponapan bisa setepe. Baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Sifatnya yang datang dari keimanan, goncangan keyakinan, ataupun dari godaan yang sifatnya duniawi, maka dua hal ini yang akan menjadi benteng. Tetisa Kak Dinto saengkeuna kalaben pengakuan Kak Dinto apa napa ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah. Manabi kak dinto minta tolong dek ka sabar. Karena kak dinto ampon bab bita iki. Manabi sebelum-sebelum epon membahas tentang sifat-sifat umum kaum muslimin, orang Islam. Membahas contoh-contoh goncangan keimanan seorang Islam yang datang secara internal, yang tumbuh secara internal. Eki contoh ya pon, akati se ator se pertemuan sebelum Kak Dinto, eki Kak Dinto ngan lena kiblat. Kak Dinto kan goncangan internal, menabi ba'abe tak sabar, sulit untuk ba'abe naremah. Apa aja ngatup Kak Dinto, esoro atup Kak Disa. Ketika Dinto manabi tak sabar, tak bisa ngadepi Kak Dinto. Makanya Kak Dinto merupakan sintesa dari
kisah-kisah yang terdahulu. Cukup Eka Dinto di ayat-ayat sebelumnya juga misalkan di ayat 40 jauh sebelumnya Eka Dinto sebut aki contoh aki melalui wasilah Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, zkuru ni'mati. Enga abe endek ka tang nikmat. Bene enga ade kang ko, enga ketang nikmat gelo. Tak usah enga kang ko, enga kan nikmatan ko bae. Iki karena saya tu pegak dinto Bani Israel. Bani Israel gak dinto orang nang rena. Mana biba aban kak dinto nyebut tab tabayyun. Tabayyun kan itu kan nangrena. Nangrena untuk abri penghargaan. Kan itu tabayyun. Oh, kan itu abri nilai kan itu kan itu. Ya keris aja. Menabi orang Israel kan itu lakar sifatnya duniawi, maka sarang Al-Qur'an ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kenga etang paparing kebeen. Enggak dinto bahasana. Bani enggak gengkok. Enggak kepapari ngebaik. Lega dinto juga. Maka di ayat yang kita baca pada hari ini juga. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabari wassalat. Cek pas sekecek sekecek. Cek anu gak dinto. Pokoknya saya tuju cek pon Allah. Allah Allah merolah. Cabang kita sabar menyebut Allah kan matekat. Tak usah kan matekat. Sabar pura pun bade gak disekusti Allah. Manabi ampun istainu bisabri wassalah dengan otomatis di sana sudah hadir Allah. Kalau kita selalu bawa-bawa Allah, 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 itu tidak selalu menunjukkan kedekatan kita kepada Allah. Karena bentuk konkret manifestasi lahirnya tidak terlihat dan tidak terbukti. Kumpul jemput Allah merodok. Esurban kepada Allah. Nang kalampin kepada Allah. Nang sarong kepada Allah. Tapi tak termanifestasi dalam bentuk sabar dan sholat. Bunten. Kak Dinto, lecek. Bisa kocak lecek. Bunten. Lakar Kak Dinto bahasa di dalam Al-Quran. Uzkuru ni'mati. Coba kenre kenan gedung. Ketika dinta. Eka dinta istainu bisabri wassalam. Cukan edelem pengertian. Sabar. Manabi gelak sabar eki. Edelem ajalan aki taat. Ben jauh dari maksiat. Seka dinta lakar berat. Berat saja aja kak dinta. Cukan sabar kak dinta. Benih ponapa saya sebut sikap fatalistik. Otabe pesimistik bening. Manabi dalam bahasa dalam bahasa psikologi Kak Dinto, Eki Kak Dinto, nempo aki dek Gusti Allah, sabar pola nempo aki di nama setia, engkau lah kau jenan bako. Marah pada orang marah. Gak ada itu nampu akinya. Benih itu tersebut. King letak nama paburuan. Mana bina nampu aki gak ada. Angar mon setian. Pasien hudok kita lonas. Ojen. Gak ada bisa-bisa nampu aki. Benih sabar. Bisa-bisa. Dan maka sabar ini bukan sifat fatalistik. Bukan sifat pesimis. Sifat pesimis Kak Dinto bening sabar. Selestarin Kak Dinto di ayat selanjutnya akan dicontohkan dengan lebih jelas. Kak Dinto saya 100% tenang. Teti pada intinya sabar bukanlah sifat pesimistik apalagi fatalistik. Karena sikap-sikap seperti itu kadang-kadang merupakan proyeksi untuk menyalahkan Allah. Kadang-kadang. Eki menabi dia punya cerita sedimin. Mek, kita saksen saya.
imtihanan pas ojen duk kudu kan nyepon ke kiamir katipun apa kak lintu saya tak ojen nah ya pon kiamir tak ngomong buruk imtihan tempel mampu ojen tak ngomong mampu imtihan tempel mampu ojen ya pon kiam kita wanamir tak keramat duk kudu imtihan ojen dimakyain re pon tak awirin lemanem iki kan tebun kami nang tenang iki tanggo mambu inti hande ba mambu ojan kanin to bene pas ngekel nama to no. Iki bene tak oleh pernyokonan gak dito bene tak oleh pernyokonan oleh pernyokonan oleh jadi sabar ini adalah sikap naremah bencukan ngarep dek kagenceran oleh sabar kak ditok menter saos kak ditok jalan kagenceran dek apa jadi kak ditok sabar menter saos yang onah paring tak apa apa mana bi kak ditok bener nyala aki duh ya Allah mai pojen marah setia lagi kan pah nempo aki kerja lain aja tor kerja tepat. Ada ibarin berarti saya tak milo ojen, berarti saya milo ojen lah. Pada repot, saya tak milo ojen ini tak kira kendar norap, ini menabi kurang oni enggak tentu menabi keberan kan cek kedi, nah, kurang torap mana enggak tentu. Itu orang pakai tipu apa cek kedi, angok ngokan mak tak ojen ting nama, nah, ting mana men ojen pak, tepak enggak tentu, ting nama ojen pak. Elanyo tapi, le sabar kan itu pengakuan atas kekuasaan kaku besar nak Gusti Allah. Yang kedua solat ista'inu bis sabri was solat. Solat kak dinto menurut mufassir kak dinto enggak ada kan Gusti Allah. Makanya yatas kak dinto fadhkuruni azkurkum engaan be'an kepidak ka sengkok maka sengkok bekal engak ke be'an palebur be'an ke sengkok sengkok bekal lebur ke be'an bahasa lainnya kira-kira kita boleh memaknainya seperti itu eka dinto seper pengakuan as-shalah juga engak de Gusti Allah. Nabi yang pon ngaku ni pak kita enggak kan ingki. Jadi saya kak dinto. Karena bejeng kak dinto estona manabi menurut ulama kak dinto sebagian dari kenang na abe untuk melakeng badan sarang sarang roh. Jadi istirahat abe kak dinto edelem bento bejeng. Keng biasa nama Nabi Ba'aban istirahat dari bejen. Tak bejen polana istirahat. Padahal bejen gak dinto istirahat. Keng mana Nabi Ba'aban benyaan istirahat. Tak bejen maksudnya. Gak dinto istirahat kita bejen. Padahal gak dinto bejen gak dinto istirahat. Cek pon bagian para khawas gak dinto. Eki kan gue dan gue pada mana pak. Ini mona berdesain di ilmu, nah kan ketika adit, bejeng gak adit istirahat. Melege abe, mata lege, jeat, tepang ki sarang burle burna abe. Kak adit terekar si esare. Orang yang semon duk melanggar keng pun apa, keng kun teromo liya. Kerong keroma, nah kan ingki. Orang yang mon duk buruk, pada kia, ampun benepaan, amin keroma. Ano, yamin akin naga adit toh, beda khot min Qur'an tero ibet ta apalema bila laku madam ya min aki semakin ki laku madam ajaran khot min Qur'an laku madam ya biasa ketika itu polan pun apa kerong ga anak siapa ya min aki dicek kerong ya itu aja ya min aki ku laku neki ajaran ki laku madam pun apa ki khot min Qur'an ki laku ki norong na pun apa pada anak bendeng tua pada melanggar ke mondo pada melanggar pola nak pun apa pola nak kerong
terobur leburna sarang anak teromo temona. Da orang apa jeng kak dinto kan katika dinto istana. Amun temona tak enga kada kapi kapi kau tangga beko kau ada kada embu kok kada embu kilo. Usolli lo elang ngopi ton ka ton nak cantik orina. Cantik orin katika dinto. Karena istirahat dongku, duh, kuste, alhamdulillah, bisa laksanaki sampai je, duh, pah lega was, lega satu je kak dinto merasa istirahat beabean, ah terbalik beabean, mana bi istirahat kita tak bejanya mana terlepas pak, kak dinto, tika dinto minta tolong dek kasabar sarang bejan, kak dinto dua kekuatan makan. Ponapa? Engki karena di dalam sabar Kak Dinto tadek sebisa ngalaak, tadek sebisa ponapa? Alopak dari keutamaan sabar. Mangkana sanausa engki beten kaula Kak Dinto ki pade melatih diri sabar Kak Dinto usalate sami sarang bejer usalate. Sabar pun tak elate tak bisa usaha late. Iki karena pun apa? Sabar Kak Dinto jaminan semaan abe sareng Gusti Allah. Bejeng Kak Dinto saya tanya aki pagi ting ampon aki pagi sareng Gusti Allah. Saya tanya aki kada ti kada bejeng gitu. Tak kira selain. Aki pagi sareng Gusti Allah ampon masuk ke kubur. Saya tanya aki kada kan bejeng. Mana biatunya? Sabar. Sabar. Sabar kan ada, kan kita. Nah, maka manabi pada ketetian pan-ponapan, manabi keluar dari sabar, beten kaunnya sarang panjenengan tak mungkin menemukan solusi. Karena solusi Kak Dinto beda sabar. Selain sabar tak kira beda solusi. Toka pos nangis rui beruyan tak kira. Pos adung gunung tak kira. Tak kira beda solusi ini kan bisa. Solusi lahir ketika sabar. Pasti ada solusi ketika sabar. Dari pun apa bisa, dari pun apa bisa. Dalam contoh yang pun Kak Dinto, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Maka manabi peten kau de sareng panjenengan Kak Dinto ampon. Ngageli dekan nilai dari sabar. Sarang bejeng, maka cek ngocaan ke orang dalam perang Kak Dinto orang-orang mati namun Kak Dinto odi para syuhada Kak Dinto mayyuk talu fi sabilillah orang sepateh dalam perjuangan jalan Gusti Allah Kak Dinto bene mati. Orang seepat ebni mate, tapi odi. Walakin la tahmurun, tapi ben kepire benyak-benyak tak apa ngerasa tak aromasa. Dadi dalam bagian dari ujian mon orang elate kudu bede ujina. Maka ayat selestarin Kak Dinto bentuk-bentuk ujian Kak Dinto. Orang manabi alate, alate sabar, alate bejeng, beda jawabannya. Beda ujina. Ujina Kak Dinto salah setonga dalam menegakkan agama. Bisa-bisa beten kaulah sarang panjenengan Kak Dinto yuk talu fi sabilillah. Dan Kak Dinto manabi yuk tantak mateh, tapi odi. Manabi odi Kak Dinto pun apa maksudnya ahya Kak Dinto? Ngoleh satu aja, bagi na orang odi, aropa nikmat. Artena, dalam alam barzaka dito, cepon ulama, eki pakun oleh nikmat. Ketika temankan odi, yang ke odi kan. Lemaka Kak Dinto juga yang perlu dijadikan contoh dan perlu dijadikan perhatian. Kak Dinto kasebut
mayuk talu fi sabilillah orang seepate benne orang secet nyare mate otabe istilahna intihar otabe bunuh diri banyak ketetia lekak dintok cukan sami katetik nak sarang sabar yatas kak disa ton katona nempuaki deka Gusti Allah manabi bahasa psikologinya disebut displacement. Displacement gak dinto. Cermat ka keluargana eki bekelum kelas akikir ka pemerintah. Kak dinto displacementnya mah. Ma akilah kepi pengalaman. Cermat ero mana makat ngajar ada si japuk murid epeteng. Kapor yang tak lagi. Kak dinto nyaman displacement. Displacement gak dinto. Nah bener-bener. Memindahkan masalah kepada masalah cepat jalan ini kepada orang. Ketika dinto, leka dinto kengae mayuk talu fi sabilillah. Mana bicet epate dalam peperangan kak dinto. Mana bi kak dinto bunuh diri agati banyak kak dinto beda banyak gerakan-gerakan di luar ini gerakan bunuh diri memang. Dengan bom bunuh diri pun apa. Kak Dinto tak bisa ya hokome. Karena bener yuktal Kak Dinto. Kak Dinto yaktul. Kan engki. Kak Dinto mate enak kan. Mate aben tibi, mate orang lain. Cek tadi apaan pun apaan kan. Ini mate nabak tibi, mate orang lain. Cek pun sebagian dari tresantre alumni. Kak Dinto ampun beda yang memiliki pandangan seperti itu. Sempat dimuat di Facebook karena salah satu keponakan kami itu bagian teman dari yang bersangkutan menunjukkan senjata no ketika Dinto karena Kak Dinto pemahaman yang salah Kak Dinto mereka memiliki keterbatasan di dalam pengelolaan psikologi Kak Dinto tak oning cara mengelola arinya bener sabar. Seketika Dinto benih sabar, benih sakit. Orang yang sabar Kak Dinto mana bi epa te Kak Dinto sabar, Kak Dinto sabarnya mana? Mana bi cerita karbon posa? Odi Kak Dinto biasanya kan karena masalah ekonomi tak sabar kalaban kehidupan ekonominya tak sabar kalaban latina keluargana Kak Dinto biasanya yang akan menimbulkan ketika Dinto. Kak Dinto displacement Kak Dinto eki nempo aki bisa nempo aki. Gusti Allah. Bentuk cuan Kak Dinto duniawi Kak Dinto. Fita sarang syahadah otabe orang sahid. Orang sahid Kak Dinto tujuannya Kak Dinto takar tujuan agama. Fisabilillah ongguan. Menabi Kak Dinto bener fisabilillah bener. Pasti ada mereka-mereka yang bunuh diri itu punya target-target. Target-targetnya duniawi. Ini harus dibunuh. Kalau begini nanti pimpinan akan pasti masalah politik. Pasti sudah. Pasti. Jadi tidak ada dan tidak pernah dicontohkan. Jadi Kak Dinto, perbedaan-perbedaan utama, kesabaran itu salah satunya adalah menerima segala apa yang menimpa kita. Termasuk jika misalkan suatu ketika kita harus menghadapi peperangan di jalan Allah, maka kita menerima peperangan itu. Sehingga ketika kita menjadi bagian lima yuqtalu fi sabilillah, maka la taqulu. Jangan kalian berkata kepada mereka itu sebagai amwat. Tetapi hidup karena mereka terus mendapatkan aliran rahmat rizki. Seperti orang yang terus punya amal di dalam hidupnya. Atau seperti orang yang hidup yang terus beramal. Makanya disebut di sini ahya. Sekadin toh. Allahu a'lam. Bismillah. Sadaqallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yuqdhi baina mahsika min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa qasrina. وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
wala taj'alid dunya akbar hamina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina khaira. Allahumma zidna wala tanqusna. Amin. Allahumma inna ka min jahil bala wal wala wa dharki syaba wa su'il qada wa syamadatil ahda. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.